pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah. Si bullying atau perundungan imbang. Aduh, apa pernah untuk kona heh? Nak beruk kok? Kamu ada dia bisi duit deh? Ada 2000 ini nah, ya kan? Mau karena kita ada nah. Kurang nian nah. Yo, kamu ada duit ya? Kan berduit nah habis ya muda. Aduh, muka ini kita ngarannya menjadi mangsa aja nah, ya Pak. Ayo. Ayo, 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 ayo. Nih, tak kalah kita nah. Ayo. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Saudara, seorang siswa SMP di Ujung Berung di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Korban dipukuli hingga pingsan. Lebih baik hidup tanpa cinta. Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa